Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pesinetron Rio Rifan kembali berurusan dengan polisi karena mengonsumsi narkoba. Polisi pun sampai heran karena artis yang pernah membintangi sejumlah film itu ditangkap untuk keempat kalinya. Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, kali ini alasan Rio Rifan mengonsumsi narkoba adalah karena keluarga. Rio sebelumnya ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, polisi mendapati barang bukti sabu seberat 0,25 gram beserta alat penghisap bong. Menurut Yusri, Rio Rifan tergolong artis yang tidak kapok-kapoknya mengonsumsi narkoba. Kelakuan Rio Rifan ini bukan lagi sebuah kesalahan. Ini kali keempat. Kalau kali keempat itu bukan lagi kesalahan kalau kita nikah ini sudah bisa. Sudah apalagi bulan puasa ini dosa ya kita nikah. Ya. Karena kita ketahui memang di kalangan artis ini kan sudah mulai ramai.